Apakah yang dimaksud dengan iman adalah perbuatan? Jika ia tidak ada, apakah iman gugur secara total? Iman qaulun wa amal. Kata para salaf, iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan juga perbuatan. Dan ucapan di sini mencakup ucapan hati maupun ucapan lisan. Ya, jadi ada dua ucapan, ucapan hati dengan ucapan lisan. Ini maksud dengan qaulul qalb, ini adalah tasdiq. Seseorang membenarkan apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya, maka ini termasuk ucapan hati. Qaulul lisan, ucapan lisan, ya, seseorang mengatakan amantu billah, ya, maka ini termasuk ucapan lisan. Iman adalah ucapan hati dan juga ucapan lisan. Dan dia adalah perbuatan, ya, perbuatan anggota badan. Salat, zakat, puasa, maka ini adalah perbuatan anggota badan. Jadi iman mencakup apa yang ada di dalam hati dan apa yang diucapkan oleh lisan dan yang diperbuat oleh anggota badan. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti ini adalah, ya, cabang yang paling tinggi berupa ucapan, ucapan la ilaha illallah. Berarti iman berupa juga ucapan. Wa adnaha imatatul adha 'anil thariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah perbuatan. Berarti ada ucapan, ada perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu ini adalah cabang dari keimanan. Dan rasa malu di mana? Dalam hati. Berarti hadis ini, ya, berisi di dalamnya bahwasanya iman ada ucapan, ada perbuatan, ada apa yang ada di dalam hati seseorang. Jika ia tidak ada, apakah iman gugur secara total? Dilihat perbuatannya. Ya, karena perbuatan, ya, perbuatan yang melanggar agama ini ada dua macam. Ada perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ya, ada perbuatan termasuk keimanan, kalau dia ditinggalkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi ada di sana perbuatan yang kalau ditinggalkan tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi perintah Allah yang wajib ini bertingkat-tingkat. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan dua kalimat syahadat, syahadatain, padahal dia mampu untuk mengucapkannya, dia mau masuk Islam dan dia mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia tidak mengucapkan, maka tidak sah keislamannya. Orang yang tidak mau bersyahadatain, maka dia tidak akan sah keislamannya. Baik. Adapun empat rukun Islam yang lain, yaitu salat, zakat, puasa dan juga haji, maka di sana ada perselisihan di antara para ulama. Jadi Islam yang paling penting kan apa? Rukun Islam. Untuk dua kalimat syahadat sepakat para ulama, orang yang mengingkarinya tidak mau mengucapkannya, maka dia keluar dari agama Islam. Untuk empat rukun Islam yang lain, yaitu sholat, ya, kemudian zakat, puasa dan haji, ini para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan kalau meninggalkan sholat, ya, meninggalkan sholat, maka dia keluar dari agama Islam. Ya. Dan ada yang mengatakan kalau meninggalkan sholat dan zakat. Dan ada yang memperinci, kalau dia meninggalkan zakat dan dia memerangi, maka dia keluar dari agama Islam. Yang jelas, untuk empat rukun Islam ada perselisihan di antara para ulama. Dan pendapat yang lebih kuat, dan ini yang di
kuatkan oleh sebagian guru kami, di antaranya adalah Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaini, bahwasanya yang mengeluarkan adalah sholat saja. Ya, sholat lima waktu itu kalau sampai ditinggalkan dan sama sekali dia tidak melakukan sholat lima waktu, maka dia keluar dari agama Islam. Jadi pembicaraan kita di sini kalau meninggalkan sama sekali, ini keluar dari agama Islam. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal ketika Allah menceritakan tentang orang-orang kafir yang mereka masuk ke dalam neraka. Ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka? Jawaban yang pertama yang mereka sebutkan, qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu bukan termasuk orang yang sholat, itu sama sekali enggak sholat. Ini yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, menyebabkan mereka kufur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, itu orang-orang kafir, adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Syaqiq beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali tarkuha kufrun ghairu shalah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sebuah amalan yang kalau ditinggalkan dia menjadi keluar dari agama Islam kecuali salat. Beliau menceritakan tentang pandangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain seperti misalnya zakat, puasa dan juga haji, maka pendapat yang lebih kuat kalau itu ditinggalkan dan dia masih meyakini kewajibannya, ini tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Dalilnya disebutkan dalam hadis tentang azab orang-orang yang meninggalkan zakat. Azab bagi orang yang meninggalkan zakat di padang mahsyar. Ya, ada yang digigit oleh ontanya yang harusnya dikeluarkan zakatnya, ada yang disiksa oleh sapinya, ada yang disiksa oleh kambingnya. Kemudian setelah itu disebutkan dalam hadis, dinampakkan kepadanya jalannya menuju surga atau jalannya menuju neraka. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak keluar dari agama Islam. Seandainya dia keluar dari agama Islam, tentunya jalannya hanya neraka saja. Tapi masih ditunjukkan, ada kemungkinan dia masuk neraka, ada kemungkinan dia langsung masuk ke dalam surga. Yaitu masuk neraka sementara, atau dia langsung ke dalam surga, yaitu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ini masuk dalam dosa yang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zakat saja demikian, padahal dia lebih penting, lebih tinggi kedudukannya daripada puasa dan juga haji. Ya, kalau zakat saja apabila ditinggalkan, ya, dia masih di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Lalu bagaimana dengan puasa dan juga haji? Tentunya ya keadaannya lebih ringan daripada zakat. Oleh karena itu pendapat yang kuat bahwasanya perbuatan yang kalau ditinggalkan dia bisa keluar dari agama Islam adalah sholat. Ya, sholat kalau ditinggalkan sama sekali tidak dilakukan, maka ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi kalau dia masih melakukan terkadang dan meninggalkan pada kesempatan yang lain, maka ini Allah Ta'ala alam tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi dia dalam keadaan bahaya. Dia dalam keadaan bahaya. Dan ada di antara ulama yang sampai mengatakan ini keluar dari agama Islam juga. Nah, adapun di bawah ini, yaitu selain arkanul Islam, ya, syahadatain, salat, zakat, puasa dan juga haji, selain ini maka tidak ada di sana perbuatan yang bisa yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yang arkanul Islam saja hanya salat yang bisa mengeluarkan apabila ditinggalkan secara total. Ya, adapun zakat, puasa dan haji sebagaimana yang tadi kita sampaikan tidak mengeluarkan. Di bawah ini sepakat para ulama tidak ada di sana
perbuatan yang kalau ditinggalkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah,